Anda masih bersama kami pemirsa, proses penyuntikan vaksin untuk dosis kedua bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Provinsi Kepri rencananya akan dilaksanakan pada 28 Januari mendatang dan pelaksanaannya akan dilaksanakan kembali di Kota Tanjung Pinang. Ada 6 kelompok prioritas vaksin COVID-19. Rencana ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kepri Tengku Said Arifadillah yang menyebutkan penyuntikan vaksin ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat yakni Kementerian Kesehatan RI. Namun untuk lokasi vaksinasi para Forkopimda Kepri tersebut masih dalam pembahasan dengan dua opsi lokasi yaitu RSUP Raja Ahmad Thabib atau Gedung Daerah. Sebagaimana yang diketahui, vaksinasi COVID-19 dilakukan sebanyak 2 dosis bagi setiap penerima vaksin. Penyuntikan dosis kedua dapat dilakukan setelah 14 hari suntikan pertama diberikan. Sebelumnya, sejumlah Forkopimda di Kepri telah menerima suntikan vaksin pertama di RSUP Raja Ahmad Thabib. Selain itu, vaksinasi kepada tenaga kesehatan di Kepri juga masih terus dilaksanakan hingga saat ini, sesuai dengan pendaftaran melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kemenkes sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pemesanan vaksin COVID-19 oleh Indonesia diantaranya 125 juta dosis Novavax asal Kanada dengan 50 juta dosis vaksin COVID atau Gavi yang merupakan vaksin salah satu perusahaan dari WHO yang sudah dipesan sebanyak 54 juta vaksin. Dan kemudian AstraZeneca asal Inggris dengan 50 juta dosis vaksin. Masalah apanya? Kami kan ada grup vaksin. Di grup vaksin itu kan memang yang dari pusat ke provinsi. Setiap yang sudah divaksin dipantau setiap paginya apa kondisi. Itu alhamdulillah tidak ada. Saya sendiri maupun kawan-kawan lain tidak mendapat keluhan. Dan saya sudah dapat yang undangan vaksin yang berikutnya dari pusat tanggal 28. Di situ juga sih di RSUP, tapi bisa saja nanti kalau kita mau mengkondisikan pindah ke gedung daerah pun boleh, karena jumlahnya sama. Ismail TV Kepri dari Provinsi Kepri mengabarkan.